Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikut ini saya akan membuat lampu emergensi dari pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan baterai. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk perkembangan video ini dan tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, berikut bahan-bahan yang kita sediakan. Pertama adalah lampu LED. Lampu LED ini adalah bekas bongkaran dari PJU yang sudah tidak dipakai lagi karena udah terbakar adaptornya. Yang kedua adalah pengatur control power untuk ngatur dayanya. Yang ketiga adalah VCR. VCR itu adalah voltage relay control, berfungsi untuk mengatur pengecasan baterai secara otomatis. Apabila sudah penuh, dia akan mati sendiri. Yang keempat ini adalah pengukur baterai. Kelima adalah baterai. Oke. Berikut cara perakitannya, silakan disimak. Oke, inilah hasil dari rakitan lampu emergensi saya. Setelah semua selesai dirakit, saya akan mencoba mengetes lampunya menyala, silau sekali. Coba sekali lagi. Lampu emergensi ini akan saya gantung di sini. Ini sudah saya buat pakunya ya. Saya akan coba mematikan lampu ruangan ini.
Oke. Inilah hasil lampu emergensi yang saya buat. Lumayan untuk penerangan saat mati lampu atau ada giliran pemadaman listrik. Oke, itulah cara merakit lampu emergensi. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.